Baiklah, malam ini saya akan memperkenalkan sebuah pembersih karbu motor yang mana kegunaannya untuk menghancurkan atau membersihkan karbon dari kerak-kerak yang menumpuk pada ruang bakar dan sistem bahan bakar. Dapat meningkatkan aktivitas untuk membersihkan exhaust, meningkatkan akselerasi sehingga mengurangi gejala knocking. Harganya cukup murah, saya beli ini cuma 40 ribuan. Dimana alat pembersih ini adalah terobosan terbaru dengan cairan berkekuatan super yang cepat dan membersihkan. Cara gunanya, motor pertama dipanaskan dan langsung aja kita buka bisa lewat lubang busi, kita semprotkan ke dalam atau juga lewat lubang filter. Lewat lubang filter, seiring motor yang sudah dihidupkan lalu kita semprotkan 2 atau 3 kali. Terus kita diamkan sekitar 1 menit, baru kita gas. Dan jangan kaget nanti kalau misalnya ada keluar asap putih, itu tandanya pembersihan sedang dilakukan. Itu dengan pembuangan kerak-kerak karbon, sisa-sisa bensin. Jadi guys, untuk bahan bakarnya yang lebih bagus biasain sih Pertamax gitu. Jangan premium. Kalau premium itu akan mengakibatkan banyaknya kerak. Memang murah, cuman untuk motor kita kurang baik pastinya untuk jangka panjang ya. Nah, untuk cara menggunakannya, kita nanti tarik tuasnya yang ada di sini. Ini kita copot. Nah, baru nanti kita bisa gunakan. Langsung semprotkan. Oke guys, jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa ikutin channel Sang Petualang untuk mendapatkan video-video berikutnya. Gitu. Sekian dan terima kasih.